Brimob Polda Sulawesi Tenggara bersama Batalion Infantri Yonif 725 Morowali distribusi bantuan bahan pokok kepada warga terdampak pandemi COVID-19 di Kendari. Pembagian bahan pokok untuk warga kurang mampu terdampak pandemi COVID-19 dilakukan Brimob Polda Sultra bersama prajurit Batalion Infantri Yonif 725 Morowali. Bantuan 100 paket bahan pokok disalurkan pada 6 wilayah di Kota Kendari. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban keluarga kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Kita melaksanakan kegiatan rutin, sinergitas TNI Polri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan memberikan bantuan sosial secara bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari 725 Batalion Morowali. Salah seorang warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan TNI Polri ini. Sebab sejak pandemi COVID-19, penghasilannya sebagai tukang las menurun. Kita sangat bersyukur sekali Pak atas adanya bantuan dari bapak-bapak Brimob ini. Sangat membantu untuk kami juga. Gimana keadaan sekarang yang kita tahu dalam pandemi ini, kita ya mencari alangkah keadaannya saja dan kami. Selain paket bahan pokok, TNI Polri juga membagikan masker dan vitamin kepada warga untuk memperkuat imunitas mencegah penularan COVID-19. Dari Kendari, Febron Utameng, News memberitakan.